Halo teman-teman, nama saya Ari Satya dan sekarang saya main Stranded Deep ya. Jadi ini saya main game baru lagi, jadi new game. Pasti ada nanyain ini, kenapa kok new game? Karena ya ini di Stranded Deep ini ada update terbaru. Jadi update terbarunya itu macam-macam, termasuk ada beberapa tambahan. Salah satunya adalah ini. Jadi ini apa? Ini adalah tambahan kayak semacam rumput itu, tebus itu, semak-semak. Cuma ini bikin kesal, makanya, dan ini juga penyebabnya, makanya saya itu new game. Dengan sebelumnya kan, di video sebelumnya saya bikin rumah, rumah kan, jadi bagus banget rumahnya, malahan lumayan bagus. Jadi waktu ini saya load game gitu kan, lanjutkan. Jadi sebagian besar rumah saya tutupan sama ini, jadi sebagian tutupan sama ini. Jadi ya ibaratkan inilah ya, nah ini pohon ini, nih pohon ini rumah saya. Ini rumput-rumputnya. Jadi ketutupan, astaga, kesal banget saya. Dan ini kalau dibilang rumput nggak tepat ya, lebih tepatnya ini dinding loh. Nah ini saya nggak bisa lewat ke sini. Nah, ngeselin banget. Jadi saya seriusan, makanya saya bikin baru. Padahal rencananya di ya, waktu saya mau recordingnya, saya rencana mau itu, mau apa, mau bikin kapal ama itu, ama bikin kebun. Cuma gara-gara ada ini, rumput ini, jadi yang nggak jadi saya. Ya, jadi kayaknya di video kali ini saya bakal itu ya, saya bakal menjelajah yuk, cek-cek update-update terbaru gitu ya. Bentar saya cek, dan lumayan juga sih ini. Ini pulau ini lumayan bagus, kecuali ini bikin kesal ini, rumput ini. Ngeselin banget. Rumah saya ketutupan gara-gara ini. kurang ajar banget. Jadi ini lumayan bagus, ini saya udah dapat IP 3 sama ini aloe vera. Ya ini aloe vera, yang juga saya lihat ada beberapa kapal. Ini 1, 2, dan kayaknya semuanya kapalnya bagus nih. Ini rumputnya saya bisa naik ini. Ini batu, ini bukan rumput ini. Nah itu udah kapal juga, kayaknya itu aja. Jadi ya kita bakal menjelajah aja ya. Kalau nggak salah ada beberapa tambahan baru juga selain ini, kayak rumput-rumput, kayak tumbuh-tumbuhan itu ada juga hewan. Nah ini. Ini hewan terbaru, jangan disentuh. Jadi ini itu, nah lihat sendiri tuh ada kayak duri-durinya ini, bintang laut, cuma yang beracun bintang lautnya, jadi berbahaya banget, jangan disentuh. Jadi ya saya kayaknya, oh ini kapal kecil ya, kemudian ada itu, ada kotaknya nggak sini. Dan juga kalau nggak salah hue dirubah juga tampilannya, dan juga dia dapat itu, hue-nya ada musik sendiri, jadi kalau ada hue gitu bahkan ada kayak semacam musik gitu, soundtrack. Ya kak. Kayaknya nggak ada ya, nggak ada apa-apa sini. Oke, saya bakalan ke kapal sana sekarang. Oke teman-teman, jadi sekarang saya udah ada di kapal pertama. Dan ini kalau kalian dengar ya, suaranya agak berubah suara musiknya. Jadi emang ini tadi ada hiu kan lewat tadi kan. Nah itu dia. Jadi emang kalau ada hiu sekarang, nah ini Tiger Shark ini, suaranya musiknya bakalan itu, bakalan berubah. Nah kan, nggak itu. Jadi bagus juga sih ya, jadi kayak ada itu, ada pemberitahuan gitu ya istilahnya. Kalau ada hiu dekat, ini Tiger Shark utamanya ya. Kalau dekat itu bahkan ada kayak berubah musiknya. Jadi ini apa? Woodcrat, oke. Kalau nggak salah Tiger Shark ini berubah juga tampilannya. Kayaknya lebih besar ya kelihatannya ya. Terus dalam sini ada apa? Dalam sini, bentar saya itu dulu, cek-cek dulu. Ini ada, oke, flare gun, oke. Bentar, saya cek ini tadi ya, ini tadi gyrocopter isinya, bagian-bagian dari gyrocopter. Ini belakang sini ada buoy bars. Oke, jadi itu dia Tiger Shark-nya. Jadi dia kayaknya ya, dia perubah ada, bentar saya mau cek, saya aman sih sebenarnya di sini. Nah itu dia ini, oh ya Tiger Shark memang ya, dia ada kayak perubahan itu, perubahan apa namanya, perubahan modelnya gitu, tampilannya. Jadi dia agak lebih gelap ya sekarang ya. Saya kira tadi Great White loh. Nah itu dia, musiknya mulai naik lagi. Jadi berubah musiknya. Dan juga ini tampilan untuk di bawah lautnya lebih bagus. Memang tadi saya sih ya, jadi dari beberapa update ini, kecuali yang itu jelek banget itu update-nya. Yang, yang rumput itu tebal banget. Yang ini bagus banget ini rumputnya. Dia kayak tambahan, kayak detail dalam air gitu. Nah ini kayak tumbuh-tumbuhan gini. Saya mau yang itu ngecek. Saya kesini kayak aman. Ini kan tampilannya lebih bagus, kayak warna-warni gitu kan. Warna-warni, keren banget kelihatannya, lebih cantik. Oke, mana hiunya deh. Ini tam. Wow. Kenapa kamu buka mulutmu, astaga. Kaget saya, kayak dia kayak gigit tadi. Kurang ajar.
Kenapa lagunya berubah? Kurang ajar kamu, Tigersark, bikin takut. Saya nggak punya senjata sih buat bunuh dia. Saya cuma punya ini. Repainer knife untuk apa ini? Ini dia kayak kecubit aja nih kalau kena hajar sama ini. Padahal ini tempatnya bagus loh, kayak ini tempatnya setengah kayak gini. Kita kelindung sama ini, sama kapal ini. Jadi Tiger Shark-nya kan dia nggak bisa nyerang. Nah, kan dia nggak bisa kesini. Kita terlindungi nama ini. Bagus ya tempatnya ini. Cuma saya nggak punya senjata. Udah, saya pengen lanjut aja. Mudah-mudahan Tiger Shark-nya nggak ngikutin ya. Ya, kayaknya udah hilang. Kayaknya udah kabur. Dia udah nyerah kayaknya dia. Balik lagi ke pulau ini. Oke, saya cek dulu tadi ada beberapa kayaknya. Ada beberapa tempat juga belum saya datangin karena saya nggak terlalu suka ya kalau ini, kalau sore-sore kayak gini nyelam. Dia ya, itu warna airnya gelap banget, keruh. Juga mengerikan kayaknya. Istilah fishing spear ini bagus, lumayan buat nombak, termasuk ini nombak ini. Nombak kepiting. Saya kayaknya bisa bikin ini. Saya disuruh bikin campfire. Oh, ini ya, ini dia, ini ada perubahan baru. Mana ini? Mana crafting, crafting. Nah, ini dia. Jadi dia kotak-kotak gini kelihatannya. Ini kan jadi kayak kotak-kotak gitu. Sebelumnya nggak kayak gitu. Sekarang jadi ada kayak kotak-kotak gitu. Gak tau kenapa ya. Kayaknya nggak terlalu membantu juga kayaknya. Ya kurang lebih sama aja kayak sebelumnya gitu. Kayaknya itu aja ya. Jadi kayaknya banyak itu aja. Banyak kayak tambahan ini. Perubahan. Nah ini kayak tambahan rumput. Aduh. Apa itu? Oh ya, kepiting. Kurang ajar. Terus kayak tadi kan saya tunjukkan juga detail di dalam airnya lebih dibagusin gitu. Jadi lebih bagus. Dan saya lanjut lagi bikin ini mana tadi? Campfire. Campfire taruh sini. Oke, campfire udah. Oke, sekarang kindling. Saya kurang kayu. Oke, saya cuma ini menyelesaikan misi. Oke, kill a crab. Oke, saya bukan bunuh you. Gitu. Bunuh you lagi. Mana tadi? Beating ini cubit saya tadi dia. Kurang ajar. Oh, ini dia. Oke. Mampus kamu. Ada satu lagi. Saudaramu itu ya. Bentar, saya taruh dulu kamu di sini. Ya, sebentar. Salah. Oh, ini. Salah kan. Oh, oke. Okay. Nyalakan lagi. Kayaknya kalau hari pertama itu nggak perlu khawatir. Karena kan sekarang ada itu. Ada. Kalau dulu sih memang harus khawatir. Kita harus cari banyak apa namanya, banyak makanan. Kalau sekarang ada ini, ada yang namanya ini, kalau kalian cek ini di storage ini kan, ini kayak gudangnya ada ini ration, ration ya. Jadi ini bagus banget ini. Jadi ada tiga atau empat, kayaknya tiga ya, ya tiga. Ini ada tiga dan ini bagus banget, bisa buat itu bertahan berapa hari gitu, mungkin 2-3 hari kan. Jadi sambil nunggu itu, kita sambil nunggu apa namanya, dapat persediaan tetap, kita bisa pakai itu makan. Up, sakut sama. Sakut saya. Sambil nunggu itu, sambil ngumpulin persediaan gitu, kita bisa ini makan ini. Kalau persediaannya kurang gitu, bisa ngandalkan ini dulu lah istilahnya kan. Oke, okay, saya bakalan ini masak sekarang. Use knife. Oke, okay, buat dikulitin. Oh, suaranya baru juga. Ini emang banyak-banyak perubahan baru. Kecuali ini, saya beneran ini masih mudah-mudahan gitu ya, dihapus ya. Ini yang saya ngeselin banget ini. Ini bukan rumput ini. Seperti saya bilang tadi, ini dinding ini. Nah ini, saya yang bisa masuk. Dan juga tinggi-tinggi banget. Ngeri. Ngeselin banget. Oke, okay, drop key. Oke, okay, taruh sini. Oke, okay, nice. Oke, okay, sekarang cari coconut. Ini emang ini saya lagi itu nih. Saya nggak apa namanya. Mumpung itu aja. Menyelesaikan misi-misi awalnya ini. Nanti ya di video sebelah selanjutnya mungkin saya bakalan, tadi saya ada ketemu banget itu, ah sana, sebelah sana. Ada pulau sama kayak pohon-pohon tinggi kan, nanti saya bakalan ke sana. Pick, open, and drink coconut. Oke, saya minum. Nah, kan udah. Crab a shelter. Oke, sekarang bikin, ya memang kayaknya shelter ini penting ya. Saya kayaknya bakalan tiap pulau kayak saya, kayaknya tiap pulau bakalan saya taruh ini, shelter ini. Jadi mudah buat itu, save game gitu. Shelter dan juga kayaknya itu ya, ini perasaan saya atau apa ya, kayaknya cahaya apinya lebih bagus kelihatannya. Taruh ya, taruh sini aja mungkin ya. Nah, oke, okay, nice. Oke, okay, udah selesai. Oke, okay, jadi ini empty coconut drink dan juga ya, ini ada pipi. Oh, crap, a hammer sekarang. Oke, okay, oke. Okay. Hammer.
Recruit Hammer, nice. Oke. Taruh lagi di sini. Sekarang harus bikin apa lagi? Kayaknya udah ya. Kalau saya ini yang terakhir kok nggak salah. Akan ya udah. Tutorial complete. Oke, nice. Jadi lumayan bagus juga ini pulaunya. Saya dapat ini VP 3. VP ini penting, paling penting malah perasaan sekarang ini. Karena ini buat antidot. Jadi bagus banget. Mana antidot? Nah ini antidot kan perlu 2 VP. Jadi bagus banget ini. Kalau kalian keracunan gitu. Dan juga memang efek racun itu ngeselin banget. Kalau salah bikin itu bikin meteran ini haus sama mak laparnya itu lebih rendah gitu. Ya emang ngeselin. Oke teman-teman, kayaknya itu aja buat video kali ini ya. Jadi ya sebenarnya saya rencana mau di video kali ini saya mau bikin itu waktu recordingnya mau itu. Mau bikin kapal sama bikin kebun. Nah terus ya karena ini update terbaru ini ada tambahan ini. Rumput ini jadi sebab bukannya itu aja sih, bukannya rumah saya aja yang sebelumnya sempat saya bikin di video sebelumnya itu, sebagian besar pulau yang saya tempatin itu kena tutupi nama ini. Ya benar-benar kacau banget perasaan saya. Ya untungnya nggak terlalu jauh juga sih saya abang itunya bikinnya, makanya saya ngulang aja udah gitu. Ya mudah-mudahan ini nanti dihilangkan, jadi ini ngeselin banget sumpah. Ah ini mungkin ini nganggu aja perasaan saya nih. Ini bukan rumput, ini dinding ini. Nah ini, ngeselin banget. Oke ya, nanti saya bakalan, ya, di video selanjutnya mungkin saya bakalan ke sana. Nanti saya bakalan coba bikin rumah. Bikin rumah, terus ya lanjutkan lagi ke bikin kebun nama itu. Bikin kapal. Kalau ada bahannya ya, mudah-mudahan nanti ada bahannya nanti. Oke, terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa berlangganan jika ingin lebih banyak video lagi. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.